tua saya sih, ya. Karena saya mujiara susah ya kan. Ya paling tinggal kenangan doang di sini, cuma ngelihat dari atas pondasi ini ya kan karena tergenang air. Banjir ini udah berapa lama? Oh, ini udah tahunan, udah lama ya. Ya udah. Ya, ini mah udah enggak bisa kering ya kan gitu. Trik ya seperti ini, tapi kalau musim hujan ya mungkin bisa lebih tinggi lagi ke sini nih. Ini nyampe ke sini, terendam semua ini. Tapi ada aja bang yang masih nyari gitu. Masih ada. Ya dia karena nyari nggak ketemu ya udah paling jarah di atas-atas pondasi ini ya kan nabur bunganya. Berarti udah mengikhlaskan aja nih. Ya udahlah mau diapain ya kan. Jakarta dan air memang sudah sangat melekat menjadi sebuah identitas. Nah, artinya gini, kita masyarakat itu paling tidak kita bisa belajar dari histori, dari sejarah yang ada. Kalau kita melihat landscape dari sebuah kota, dari Jakarta ke Batavia itu, jauh sebelum kolonial itu masuk ke Jakarta, sebenarnya bisa kita lihat dari prasasti Tugu, ya, peninggalan Raja Punawarman. Nah, di sana kan memang sang raja ini kan membangun sebuah kali yang dinamakan Kali Gomati dan Candrabaga. Fungsi dari Gomati dan Candrabaga ini adalah untuk menangkal banjir ke depan. Nah, artinya ketika bicara air di Jakarta saat ini, kita bisa melihat jauh sebelumnya di masa Tarumanegara. Setidaknya tuh Kali Gomati itu kan dibangun itu pada abad ke-5 Masehi. Masuk ke periodisasi kolonial. Nah, menurut saya di mana bangsa-bangsa dari Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda yang sangat aware terhadap Batavia saat itu adalah Belanda. Mereka melihat bagaimana sebuah kota ini akan didesain menyerupai kota-kota di sana. Mereka melihat, terutama James Peter Cohn ketika merubah Jakarta menjadi Batavia, mereka langsung membuat sebuah kanal-kanal. Dan mereka melihat bahwasannya Batavia ini, Sunda Kelapa, adalah kesamaan dari wilayah-wilayah di negara di Belanda. John Peter Cohn itu sudah melihat bahwasannya kota ini berpotensi mengalami banjir terus-menerus. Nah, makanya secara dasar itu mereka merancang membuat sebuah kanal-kanal. Dan yang menarik adalah di masa itu, di masa VOC, mereka memiliki sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang infrastruktur yang berhubungan dengan air, yaitu namanya lembaganya Hemreden. Nah, itu di negara-negara lain itu tidak ada. Tapi ingat ya bahwa kota Batavia yang dengan sekat-sekat kanal itu pun juga dianggapnya gagal. Karena pada tahun 1665 ketika Batavia sudah bagus, sudah keren, ternyata masih terkena banjir. Nah, apa yang kurang? Ini yang menjadi pertanyaan. Kedua, permasalahan adalah bencana alam ketika Gunung Salak meledak. Itu tahun 1669.
itu menutup semua kanal-kanal yang ada di kota Batavia, sehingga POC pada saat itu sudah kewalahan bagaimana membenahi kota Batavia ini untuk tidak banjir. Tetapi tidak berhasil juga, akhirnya Batavia ini dinyatakan sebagai kota yang tidak sehat. Dan sejak itulah Batavia dipindahkan ke kota yang baru yang namanya Weltevreden, yang sekarang kemungkinan besar adalah Kecamatan Gambir, sekitar Lapangan Banteng dan Lapangan Monas. Itu adalah sebuah kota baru yang disebut Weltevreden, lebih sehat. Di situ baru ada penanganan-penanganan yang lebih serius lagi terhadap upaya penanganan banjir. Kemudian juga beberapa kali walaupun itu sudah dibentuk dengan teknologi dan manajemen air, alirannya bagaimanapun juga, masih tetap aja banjir. Nah, ini ada yang menarik di salah satu buku yang saya punya ya. Nah, ini bisa sebagai referensi ya dari Adolf Hacken. Itu kan kita melihat di sini dia menjelaskan dari peta ya, di wilayah Mitra Bahari ini, apartemen yang saat ini terus wilayah Museum Bahari ini dulu tahun 1619 ini sampai ke wilayah sana itu menjadi lautan. Nah, lalu terus bergeser hingga luar Batang pada tahun 1622 ini menjadi daratan. Nah, artinya dalam jangka waktu 1619 hingga 1622 ini cukup jauh ya, lumayan jauh ya. Yang dulunya lautan sekarang menjadi daratan. Nah, lalu terakhir adalah tahun 1826 ini menjadi daratan. Berarti kan ada tiga periode di mana dulu wilayah-wilayah itu yang dulunya perairan gitu ya, sekarang menjadi daratan. Ya, kita lihat aja dari sini. Artinya kan benteng ini persis berada di bibir pantai. Nah, ini kan kita lihat di sini. Nah, berarti kan perlahan-lahan tuh mereka arah ke sana itu kan menjadi daratan itu. Karena Gunung Salak itu membawa sebuah endapan lumpur yang menjadi sebuah tanah. Bang Wawan. Saya Chandrian. Iya, Satriawan, Pak. Iya. Bang Wawan, di sini tahun berapa dulu ya? Saya di sini lahir tahun 80. 80, Bang. Tahun 70, iya. Saya kemari, ini sudah gersang. Tetapi warga yang di sana belum ada, yang di pinggir laut iya. Belum ada. Itu baru ada sekitar 70. Saya juga nggak tahu persis apa pantainya ini memang dulu di sini apa di sana, saya nggak persis. Iya, betul. Tapi saya yakin ini mundur. Iya. Pantainya mungkin terkena lain di tengah sana. Setelah 80 udah banyak pendatang mengambil tanah di daerah sini. Iya. Baik secara legal maupun ilegal. Akhirnya sampai sekarang kita padat, dan padatnya itu sekarang sudah banyak orang berprofesi sebagai nelayan. Ada beberapa perpres yang mengenai tentang urbanisasi ya,
atau migrasi sebuah pendudukan gitu di wilayah Jakarta itu kita bisa lihat di masa Orde Baru gitu. Di mana bisa kita lihat Perpres di tahun 84, lalu ada Perpres nomor 60 tahun 2020 yang sudah dimodifikasi dan tahun 2008. Lalu perlahan-lahan populasi di Jakarta saat itu semakin meningkat hingga terjadi terus-menerus di berbagai periodisasi. Nah, ketika kita bicara Jakarta, mengapa semakin sempit? Kita juga tidak bisa menyalahkan demografinya atau populasinya. Logika dasarnya adalah bagaimana Jakarta yang dulunya sangat banyak dan luas ruang serapan, saat ini terjadi perampasan ruang. Nah, perampasan ruang ini kan bisa banyak hal. Bisa dari pembangunan gedung bertingkat misalkan, atau rumah minimal. Lalu semakin banyaknya penduduk ini otomatis masyarakat di Jakarta saat ini banyak juga yang memakai air tanah. Ini kan secara tidak langsung memang sangat menentukan sebuah permukaan wilayah itu semakin lama semakin menurun. Dan kita bisa lihat di sini bagaimana rencana peruntukan tanah mereka sudah diatur semua, lalu di sini sudah terbagi-bagi kan. Kita bisa lihat ini bukan hanya Jakarta tapi Bodetabek seluruhnya sini. Lalu ketika kita bicara tanah juga, ini penggunaan tanah. Nah, lalu terakhir adalah bicara tentang kependudukan penduduk. Nah, ini kan sudah terbagi-bagi di wilayah ini berapa sekian segala macam. Di merah ini sudah ada 400 sampai 500 orang, ya kan, terus 300 orang segala macam. Dan ini kan sudah disimpulkan di sini untuk pendudukan atau populasi. Lebih kurang idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu sudah diatur, begitu juga tentang tata ruang kota, ini perumahan, industri dan lain sebagainya, sudah diatur semuanya di sini. Kenapa sekarang itu bisa keluar dari sebuah rencana ini kan? Asli orang luar Batang. Saya dari kecil di sini, dari lahir. Ini rumah bapak saya. Saya cuma nerusin doang. Tadinya kan atas cuma buat ini doang ya, nggak ada kamar. Karena sering banjir, jadi saya bikin kamar di atas. Kalau nggak ada ya bingung lah ngungsinya kemana ya kan. Tapi ini pernah ditinggiin nggak, Bu? Ini paling mentok. Ini udah berapa kali? Ini udah 10 kali. Ini sampai jendela sampai nggak ada. Jendela sampai habis. Tadinya kan ini paling tinggi, saya nggak nyampe buka jendela. Ini tuh sampai mentok begitu. Tuh tinggal sejengkal lagi. Makanya aku ngeri juga ya kalau misalnya ada banjir lagi. Karena Jakarta ini adalah kota yang sangat padat ya, dan menanggung beban berbagai aktivitas, penduduknya juga banyak. Untuk penurunan muka tanah, memang nomor satu adalah pengendalian eksploitasi air tanah ya, itu wajib dilakukan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, sebenarnya fenomena amblesan atau land subsidence itu kan tidak semata-mata oleh eksploitasi air tanah ya. Beberapa area memang kondisinya dari sisi formasi geologi masih formasi muda yang dia terus mengalami pemadatan gitu ya. Di beberapa area di Jakarta kita bisa melihat di area utara misalnya daerah Muara Baru itu bahkan penduduk sebenarnya sudah tidak menggunakan air tanah lagi, mereka bahkan airnya itu beli kan ya. Tapi fenomena ambles masih terus terjadi. Kenapa begitu? Karena memang formasi geologi pemadatannya belum sempurna sehingga di sana itu kan daerah ini ya, di sana itu kan daerah endapan sebenarnya, daerah muara dulunya, tempat sedimen dari hulu mengendap di sana. Karena masyarakat semakin banyak, mereka membutuhkan lahan, sehingga mereka memanfaatkan lahan itu. Gitu. Dan tentu saja lahan itu labil, tidak kuat ya menanggung beban di atasnya, sehingga sampai sekarang pun terus ambles.
problem land subsidence ini terjadi di kota-kota besar di berbagai negara, bahkan di Tokyo juga terjadi ya, di negara Jepang yang relatif negara maju. Negara lain lebih cepat recover gitu ya, karena memang kalau di Jepang misalnya, memang di sana masyarakat sudah tidak bertumpu kepada air tanah lagi, jadi mereka menggunakan air permukaan ya yang disediakan oleh pemerintah Jepang. Nah, problem di Jakarta sekarang distribusi air permukaan itu belum merata karena ketersediaan ya, ketersediaan baik air bakunya maupun jaringan air permukaannya itu. Saya lihat selain usaha itu, sekarang juga pemerintah melalui Kementerian PUPR juga membuat tanggul di pantai utara Jakarta ya. Itu tanggul yang cukup panjang dan itu dilakukan dalam rangka supaya dapat melindungi lokasi-lokasi yang sekarang posisinya sudah di bawah level air laut. Saya lihat tanggul yang di Muara Baru itu tahun 2022 juga waktu itu baru saja dinaikkan levelnya ya, kurang lebih sekitar 80 atau 1 meter. Artinya posisi Jakarta itu makin lama makin terus di bawah muka air laut ya. Jakarta aman apa enggak, gitu aja pertanyaan saya. Kalau mau aman Jakarta seterusnya sampai 100 tahun ya kira-kira harus bisa bangun tanggul giant seawall, tanggul pantai. Kalau tanggul pantai ada beberapa hal yang memang spot-spot tertentu harus ada perpindahan warga. Ya kita bijak lah untuk itu. Terus ada beberapa titik yang memang terkendala di lapangan. Ada sebagian titik kegiatan warga, bukan rumah warga ya, kegiatan di situ mungkin ada kapal, ada nelayan yang harus disosialisasikan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Ini Niagara sudah kelapa ini. Tiba-tiba air laut keluar semua tuh. Langsung dalam lihat mobil kelelep. Kayak tsunami air laut luber. Untuk pembangunan tanggul jika memang itu kebaikan untuk kami juga banyak manfaatnya, nggak ada masalah. Warga pun juga tidak menolak adanya tanggul NCICD ini. Sebenarnya gini mas, penolakan alat berat itu lebih kayak kita tuh kurang sosialisasi. Bongkar muat untuk kapal tambat labu itu kan kita penting sekali ya gitu. Jadi setiap rumah itu pasti ada tambat labunya, itu sangat terganggu. Nah kita juga bingung, maka kita butuh sosialisasi. Proses dan paskanya itu seperti apa gitu. Kita butuh kejelasan lah. Intinya kita butuh informasi aja. Kita punya hak untuk mendapatkan informasi. Karena gini, di sini tuh kan namanya juga jelas, ini kan kampung nelayan, jadi kampungnya nelayan. Ya kalau memang nantinya ada tanggul kan kesulitan buat kami itu ya
depan rumah dengan dermaga itu kan pasti tertembok. Itu aja sih, banyak hal juga sih, ekosistem juga. Kita pasti kan namanya habitat kita kan mau dirubah ya, pasti berasa banget. Kalau di seberang itu kan kurang lah, nelayannya lebih banyak di sini. Kita cuma butuh fasilitas yang memudahkan kita ke habitat yang baru, itu saja. Kita minta difasilitasi aja, gitu aja. Tidak mematikan ekonomi kami, itu aja sih harapannya. Lebih bagaimana ke depannya saling kita sama-sama berkembang lah. Dengan berjalannya proyek strategis nasional juga, kita juga harusnya berkembang juga, gitu aja. Ada hal penting lagi yang harus diperhatikan adalah bagaimana supaya air tanah yang ada di bawah itu dapat kita isi kembali gitu ya, dengan berbagai cara, misalnya kita membuat sumur resapan gitu ya, kemudian kita memperbanyak ruang terbuka hijau, dan tentunya kita juga harus mengatur supaya bagaimana caranya air itu bisa meresap ke dalam tanah sebanyak-banyaknya ya, dengan mungkin kita atur infrastruktur yang ada. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini tidak boleh lengah untuk memberi arahan dan juga menyiapkan infrastruktur baik untuk penanggulangan banjir, pencegahan banjir maupun penyediaan air bersih. Ini harus terus-menerus dilakukan.